So inilah wang tunai yang akan ditawarkan untuk setiap game untuk hari-hari yang berbeza. Tim yang mendapatkan kill paling banyak, bukan chicken dinner, tapi tim yang mendapatkan kill paling banyak setiap round akan diberikan wang tunai sebanyak ini, di mana total prize pool untuk hadiah setiap game saja sudah mencecah 631,810 ringgit. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Tempat pertama. Sekejap, ini aku kena kira sendiri ke? Sekejap, aku kira sendirilah guys eh. Kita tukar pada ringgit. RMB to RM. So, 2-3. So, 2-3. Okay. Tempat pertama akan membawa pulang sebanyak 631,814 ringgit. Tempat pertama akan membawa pulang RM 631,814 ringgit. Tempat kedua akan membawa pulang RM 189,544 ringgit. 157,000 ringgit. 953. Tempat keempat akan bawa pulang sebanyak 63,181 ringgit. Okey. Tempat ke 11 000000. Daripada part nombor 11 ni tak ada duit dah lah. Okay. Faham eh setakat ni? Inilah duit, part duit besar belah sini lah. Yang lain semua tak besar sangat. Tapi top 4 kenapa banyak ni lah. 11 onward memang telur ayam. Tak akan apa-apa wang tunai. Okay. Alright, ini bukan part exciting dia. Ada satu lagi part exciting. MVP. Alright, MVP akan mendapatkan sebanyak RM63,181 ringgit. Right, inilah wang tunai yang akan dimenangi oleh MVP, RM 63,000 ringgit. MVP akan dapat banyak ni. Okay, inilah wang tunai untuk MVP. Untuk MVP, apa yang mereka kira adalah 40% average kill. Bukan 40% ni. 25% damage. 10% survival time. Dan ada satu lagi benda. 20%. Eh kan, 25%. Ini pun 25 juga sebenarnya. Ini adalah benda baru. 25% knockdown. Berapa kali kau knock orang? So 25 untuk knock orang, 25 untuk damage, 40 untuk average skill, 10 untuk survival time. Okay, 25 ni 25. So ni adalah benda yang baru. Knockdown ni adalah benda baru. Berapa kali kau knock orang? Yang paling interesting sekali, korang jangan terkejut, okay? Jangan sampai terkejut baik-baik kat jiran. Aku takut korang pergi ketuk pintu. Untuk setiap game eh, setiap game. Team dengan kill paling banyak, bukan kill point. Maknanya, kalau fasa 1, TS bunuh 8 orang. So, dia ada 16 mata.
Lepas tu pasal 2 dia tak dapat apa kill. Lepas tu last-last dia dapat lagi 2 kill. So dia dapat 2 point kan. So total dia punya kill point adalah 18. Tapi dia kill 10 orang je. So dia kira 10 je lah. Okay, kill. Berapa banyak kill yang kau dapat, bukan kill point. Okay. Untuk team yang ada kill paling banyak untuk hari pertama. Ni match 1. Match 2. Match 3. Untuk hari pertama, team yang mendapatkan kill paling banyak. Akan membawa pulang sebanyak 25,273 ringgit. Untuk setiap game, team akan mendapatkan sebanyak wang banyak ni lah. 25,273 ringgit. Inilah wang tunai yang akan diberikan kepada setiap team. Jangan terkejut lagi. Belum lagi. Chill lu. Untuk hari yang kedua, setiap game di mana tim yang mendapat kill paling banyak akan diberikan sebanyak RM37,909. RM37,909. Ini adalah wang tunai yang akan ditawarkan kepada setiap tim pada setiap game yang akan dimainkan. RM63,181. So inilah wang tunai yang akan ditawarkan untuk setiap game untuk hari-hari yang berbeza. Tim yang mendapatkan kill paling banyak, bukan chicken dinner, tapi tim yang mendapatkan kill paling banyak setiap round akan diberikan wang tunai sebanyak ini, di mana total prize pool untuk hadiah setiap game saja sudah mencecah 631,810 ringgit. Total semua duit ni adalah 631,000 ringgit. So inilah wang tunai yang akan ditawarkan untuk 15 game ini. Okay.